Yang berikutnya, doa yang gak dikabulin dalam hadis ini disebutkan apa? Orang yang sering menyebutkan kebaikannya. Al-man. Kebaikannya diungkit-ungkit terus. Sudah kebaikannya cuma itu doang, diungkit-ungkit lagi. Ngasih uang, dana, bantuan kepada tetangganya. Tetangganya lagi susah. Kasih duit terus. Terus tetangganya suatu saat apa? Ngerasani yang ngasih duit. Yang ngasih duit bilang kepada teman-teman yang lain, si fulan tuh enggak tahu terima kasih. Padahal ketika susah tak kasih duit setiap bulan. Tak kasih duit. Sekarang nusuk dari belakang. Disebut-sebutin. Padahal iblis mau jebak dia, dikasih cobaan dikit dengan tetangganya yang suka ngerasain nikam dia dari belakang, dia gak sabar nyebutin kebaikannya. Oh, ini udah jebakan iblis, sukses. Nah, apa? Ini menyebabkan doa kita gak digabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya,